Special video buat Mbak Vivi, Mbak. Ini Ailayan di showroom, Mbak, yang aku bilang. Ternyata bos aku salah info. Ini tipe sebentar. Ini Ayla tipe yang 1,2R, Mbak. Kalau kemarin yang kita bicarain kan yang X ya. Nah, bedanya R itu ada tambahan beberapa perintilannya, Mbak. Kayak di sini nih. Kalau yang tipe X kan nggak ada ini nih, Mbak. Nih, body kitnya ya. Kalau tipe R ada. Kalau velg sih sama. Depan juga sama. Jadi perbedaannya itu antara tipe X1200 dengan tipe R ini, Mbak. Yang pertama, tipe R ini dia fog lampnya ada kromnya. Yang ini, Mbak, ya. Nih, ada krom ini. Kalau tipe X kan nggak ada. Terus dia grillnya ada garnishnya. Sama ada side stone. Nah, yang tadi itu namanya side stone. Nah, ini Mbak, namanya side stone. Kalau yang tipe X aja nggak ada. Terus dia chrome muffler cutter. Jadi apa namanya, knalpotnya udah chrome, Mbak. Kalau yang X aja itu dia knalpotnya masih kecil. Kalau ini kan dia udah di chrome, dia gedean ya. Terus retractable side mirror. Nah, kalau untuk tipe R ini, spionnya ini, Mbak, bisa ngelipat sendiri dari dalam. Jadi ada pengaturannya dari dalam. Nah, ini, Mbak, ada tombol ini. Ini kalau kita pencet, spionnya ngelipat sendiri. Kalau yang X belum. Terus dia sudah pakai remnya itu pakai ABS sama ABD untuk yang tipe Matic. Sama sudah ada bluetooth di ininya, Mbak, di apa namanya, di audionya sudah ada bluetoothnya ya. Kalau yang tipe X belum ada bluetooth. Terus dia ada kamera parking. Kalau tipe R ini ada kamera parkingnya, jadi kalau kita mundur itu di layar akan nongol penampakan belakang gitu, Mbak. Jadi yang ready ternyata tipe R Matic warna kuning. Kemarin di info tipe X ternyata salah, yang ready itu tipe R 1200cc Matic warna kuning. Nah, Mbak, yang Mbak share kemarin itu benar, itu yang tipe X, Mbak, ya. Jadi perbedaannya tadi itu ada tambahan body shape molding di bawahnya, sama fog lamp depannya di chrome, sama spionnya udah retractable, dan di dalamnya ada bluetooth. Demikian, Mbak. Aku kurang pintar bikin video. Aku share ke Mbak ya. Makasih, Mbak Vivi.